Okay guys, kita kedatangan HP Advan dengan kondisi ini. Masalahnya tesnya ini agak lepas. Ini bisa dilihat seperti begini. Oke, mari kita bongkar. Ya, dibuka tutup belakangnya dulu. Ya, ini baterainya. Ya, Advan ini dengan tipe Advan S50. Oke, langsung kita bongkar. Oke, kita buka tutup belakangnya. Pelan-pelan agak pecah ini nanti. Oke. Dibuka pelan-pelan. Oke. Ya, mantap, musiknya juga enak-enak. Enak didengar. DJ. Oke, beginilah kondisinya. Nah, dapat Anda saksikan. Nah, beginilah. Nah, itu maksudnya kita lem. Kita akan membongkar dulu PS sama LCD-nya dan dibuka dulu frame-nya. Mesinnya juga kita lepaskan soket LCD. Ya, kita buka dulu kabel antena. Oke. Iya, musiknya juga luar biasa, DJ. Oke. Kita coba lepaskan soket LCD. Oke. Ternyata sudah lepas soket fleksibel on off. Oke.
dan kita mencoba membuka soket kamera juga. Oke, ini kameranya. Dan satu lagi soket TS atau touch screen. Oke, saudara-saudari, ternyata sudah lepas. Ini mesinnya. Kita akan mencoba lagi membuka TS-nya. Dapat Anda saksikan. Nah, begini saudara-saudara. Oke. Iya, musik juga asik-asik. Oke, kita mencoba pakai blow saja supaya cepat terangkat dari frame-nya. Sementara menunggu musiknya, kita mencoba memasang lem. Oke pemirsa, coba ya, musiknya juga sudah di stop menunggu operator berikutnya. Sementara menunggu, kita akan mencoba LCD kita. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, coba memakai karet untuk merekat atau merapatkan LCD-nya. Oke saja. Sama halnya
bedanya dengan mengganti LCD baru ini? Oh, and sister. Oke, kita tunggu sekitar kurang lebih 15 menit. Oke, setelah 15 menit kita menunggu pengeringan untuk pemasangan lem LCD tadi. Kita langsung aja melepaskan karet dari LCD-nya. Oke, dilepas satu persatu. Lepas lagi dan nempel LCD-nya. Kita mencoba untuk pemasangan mesin. Oke, langsung saja kita ambil mesin. Pertama-tama mesinnya tadi dilap-lap kameranya dulu biar jernih kameranya. Oke, biar hasilnya kinclong. Oke, kita melakukan pemasangan. Pemasangan soket LCD. Ya, harus hati-hati ini guys, karena lain dengan soket-soket Android terbaru. Kita pasang soket TS. Oke, begitu. Dan terakhir, kita pasang soket on-off flexible. Oke, begitu. Dan selanjutnya, kita pasang soket kamera. Oke, begitu saudara-saudari. Jangan lupa kita pasang juga kabel antenanya. Ini kabel antena.
pemasangan cover belakang tutup. Woo!
Sudah menonton channel kita. Salam teknisi.